Alah, tahun lepas tak dapat raya. Jangan kita komplain. Nak komplain, banyak benda boleh komplain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni kita dapat khabar yang this year kita raya cuma boleh 5 orang saja kita keluar, ataupun kita dapat terima tetamu 5 orang saja satu hari. Bila saya dapat tahu, saya pun sedih. Bediklah kalau saya tak sedih, memang sedih. Dan saya rasa ramai yang di sana juga rasa, alamak, macam mana ni raya ni, kenapa kena satu minggu sebelum raya? Dah lah tahun lepas tak dapat raya, lepas tu tahun ni pula macam gini, 2 tahun berturut-turut. Jadi kita rasa sedih, campur dengan perasaan marah, tak puas hati. Apabila saya rasa sedih tu, memang sebab keluarga saya ada 6 orang. Tak boleh keluar. Memang tak boleh pergi mana-mana pun. Sebab kita 6 orang dan anak saya semua kecil-kecil. Macam mana saya nak tinggalkan? Saya tak dapat tinggalkan. Tapi time tu saya remind diri saya, how can I make the best of this? Hari raya kita tahun ini, dia macam gini sebab Allah dah tentukan. Ini adalah penentuan Allah SWT. There is no such thing as there is no raya this year. Dia bukan kita tak dapat keluar ziarah je tak dapat raya. Oh, aku tak dapat keluar. Orang tak dapat datang. Jadi tak ada raya. No. There is still raya. Hari raya kita adalah untuk menyambut kemenangan kita. Setelah kita beribadah 30 hari, itulah yang kita nak celebrate. Kita keluar daripada bulan Ramadan, kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Kita nak COVID-19 ini berlalu dengan cepat. Tapi kalau kita tak cooperate, oh tak apa lah, raya kita simpan kasut dalam rumah lah. Jadi orang tak tahu kita nak benda ni selesai. Tapi kita tak cooperate, macam mana benda nak selesai? Kita masih boleh raya, masih boleh ziarah orang lain. Ada negara-negara lain, raya pun dia tak boleh. Ramai orang mati, ramai orang meninggal. Mereka fikirkan mereka boleh hidup tak hari raya ni. Itu yang dalam fikiran mereka. Dan dalam fikiran kita, kita tak boleh pergi rumah orang ramai-ramai. Itu dalam fikiran kita. Kalau kita bandingkan masalah kita, compare our problem to their problem, our problem is nothing. They are thinking whether they can survive, whether they can live until hari raya or not. Jadi jangan kita complain. Nak complain, banyak benda boleh complain. Kita boleh cari kesalahan di mana sahaja. Tapi kita anggap ini dah penentuan Allah SWT. Tahun ini hari raya, Allah nak didik kita, didik jiwa kita sifat sabar dan sifat syukur. Nabi SAW kata, ajaban li amril mu'min. Kalau kita lihat kepada orang mukmin, kita akan rasa amazed. Mereka apabila ada masalah pun, mereka tetap bersyukur, tetap bersabar. We want to be that kind of believer. We do not want to be a weak believer. Sikit-sikit complain, sikit-sikit lemah. No, we are a strong believer. I pray that when we come out from this Ramadan, we become someone who can work with challenges. Mudah-mudahan Allah terima semua amalan kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan di akhir Ramadan ini Allah menjadikan kita an amazing believer, just like how the Prophet SAW described.